Anggap sih bukan nama lain kuat. Caranya buat klepon. Klepon. Bahannya apa ya? Tepung ketan. Tepung ketan. Pakai kanji. Pakai kanji. Vanili. Vanili. Uya. Garam. Wes. Warna. Warna. Warna makanan. Ini gula merah. Di iris tipis. Seperti dirajang. Sudah diuyel-uyel, digelintir sih, nah, terus di penyet tengah, di seni gula, gula merah, dirajang halus, terus digelintirin, terus digodok. Tunggu sampai apa? Tunggu sampai mengembang. Mengembang, naik ke atas apa? Mengembang. Ini peluang bisnis buat kalian yang lagi nganggur. Timbangane nganggur alam gak klepon. Didol ning pasar. Satu porsi simpat. Gede-gede. Ini dijual 1000 dijamin tekor. Harga jualnya harus 1500. Sendiri cepet ya bos, cepet 2 detik cukup. Ini ditunggu sampai matang. Nanti kalau matang diangkat temimbul ning dhuwur. Mengambang di atas. Nanti kalau sudah matang mengambang di atas. Walaupun pakai tangan enggak apa-apa, nanti kan direbus. Bakterinya mati, enggak usah khawatir. Aman, aman dari kuman. Nah, itu sudah mulai mengambang. Kalau sudah mulai mengambang itu berarti sudah matang. Jangan terlalu matang, nanti genyek. Kalau terlalu matang nanti digigit meleat. Ini sudah banyak yang mengambang, nah lalu diangkat. Diangkat dulu. Nah, maaf ya, ini dapurnya kotor. Ini dapur baru tapi kotor. Karena yang masak ya begitulah. Nah, ini ditiriskan dulu biar tidak banyak. Airnya biar tidak nempel di makanan. Nah, biar kering. Kalau sudah, lalu di tuang ke sini. Enak, apa nih sih lele? Nah, ini dituang di sini biar tidak panas. Nah, ini mulai diurap dengan kelapa. Nah, tuh kelapa. Ini kelapa diparut dulu. Pakai kelapa. Kelapa apa boleh, Le? Muda. Ini kelapa muda boleh, tua boleh, enggak apa-apa. Yo, Jo, sedengan. Kelapa sedang, kelapa sedang. Oh, gak ketuan, nah, gak kenomen. Diurap dulu. Nah, lalu ditaruh di mika. Satu porsi simpat. Singin nih. Nah, bersih, higienis, dan pasti lezat, murah. Ini alhamdulillah dapat pesanan 1000 bungkus. 1000 mika nih, baru proses. Nah, seperti ini.
Ini lalu dikasih hiasan daun dipotong gini ya, seperti nanda panah. Nah, lalu dimasukkan gini biar cantik. Nah, ini yang sudah jadi. Nah, ini trik bisnis. Oh, ini staplesnya kurang bagus. Nah, ini sudah jadi. Satu porsi isi 4. Nah, ini bisa dijual 1000 atau 1500. Kalau di sini tuh rame banget ya, laris ini. Di warung-warung laris. Nah, ini. Oke. Mantap ya ini ya. Ini tidak terlalu lembek dan tidak terlalu keras. Digigit itu langsung maknyes, gulanya keluar. Bleber. Mantap. Peluang bisnis 2021. Timbangan yang nganggur ning omah ora lapo-lapo alam bekopon. Kita mau buat bakwan. Mau tahu prosesnya? Tunggu video selanjutnya. Pastikan like dulu dan subscribe channel ini. Terima kasih. Ini juga ada lontong. Ini lontong plus. Sate ayam. Ini ada pesanan 1000 porsi. Mau tahu proses selanjutnya? Jangan lupa like dulu video kita dan subscribe. Pastikan banyak peluang-peluang bisnis yang menarik. Sip. Terima catering berbagai macam menu sesuai selera, sesuai budget. Kita bisa mengerjakan budget berapapun dan menu apapun. Silakan hubungi kontak di bawah.